lagi sibuk nyari map. Ini lagi sibuk nyari map, guys. Jadi kita mau ke Tower Bridge. Nah, salah satu ikon kota London. Nah, jadi nanti mau kita mau lihat di sana. Kita mau sunset di sana, guys. Enggak kayaknya. Enggak sunset. Terlalu lama. Ini ya? Baru jam 2. Terlalu lama. Kita bakal kita keliling sih. Dulu, Camden dulu ke baru baliknya. Enggak apa, kita pengen ngambil ini ya tuh apa? Pas kelihatan bagus gitu loh ya. Ininya Tower Bridge ya, kalau siang kan bagus tuh kelihatan banget nanti. Kalau malam biasanya kena lampu kan. Kita lagi sana, guys. Oke. Okay. Ah, ini tuh, guys. Tower London Bridge Station. Tapi enggak tahu towernya namanya apa. Ini tuh gede banget ternyata, guys. Dan kita tuh maunya ke sana. Ini ya, aku baru pertama kali ke sini. Nah, kita mau ke Tower Bridge sana, guys. Wah, sama sih belum terlalu kelihatan ya dari sini ya. Nanti kelihatan. Keren. Nih, kita baru pertama kali sini ya. Enggak. Kamu udah dua. Udah ketiga kali. Udah ketiga kali. Aku baru pertama kali ke bagian sini. Bapaknya yang baru pertama kali lewat sini. Ini pusat ini juga nih, pertokohan gitu loh kalau mau belanja-belanja. Wah. Gedung-gedungnya yang ini. Ya, desainnya bagus. Ini apa nih, apartemen ya? Ada istana apa tuh di sana? London Tower. Itu. Oh. Oh, ini ada yang unik juga ini. Tempat bersejarah banget itu ya. Iya. Ada penjara bawah tanahnya, tempatnya ditinggalnya Anne Boleyn, istrinya King Henry the Eighth. Wow. Istri keberapanya gitu. King Henry the Eighth itu kan dia sangat notorious, punya banyak istri dan setiap dia mau nikah ya, sama istrinya, sama yang perempuan yang baru gitu kan, dia menuduh istrinya yang lain melakukan perzinahan dengan orang lain gitu. Jadi istrinya tuh mati dipenggal semua, hampir semua mati dipenggal buat dia nikah sama orang lain gitu. Biasanya ada 6 apa 8. Dan itu juga yang jadi titik sejarah, titik balik sejarahnya di Inggris kan. Dulu kan di Inggris kayak masih di bawahnya Vatikan gitu kan, karena Katolik. Dari zamannya King Henry VIII itu, karena baru dia pengen nikah sama Anne Boleyn, dia akhirnya sini aja memutuskan itu, memutuskan hubungan Inggris dengan Vatikan. Karena kan di Vatikan gak diperbolehkan untuk cerai, di Katolik kan gak diperbolehkan untuk cerai, terus tanpa seizinnya si Paus kan, Pope kan. Jadi dia gitu. Oh, ini tangga ya. Jadi dia memutuskan hubungan Inggris dengan Katolik. Terus akhirnya terbentuklah Church of England itu. Jadi Church of England itu nggak di bawahnya Vatikan lagi. Jadi si King Henry the Eighth itu dia menceraikan si Catherine of Aragon. Terus dia menikah sama Anne Boleyn.
Terus setelah itu dia suka lagi sama cewek lain, dia menuduh Anne Boleyn, nggak tahu benar atau enggak, melakukan perzinahan terus dipenggal di Tower of London ini. Di situ guys. Nah anaknya Anne Boleyn itu yang jadi Ratu Elizabeth pertama. Oh. Yang sangat terkenal itu. Nah pas di sini berarti bagus. Di zamannya itu tuh konflik Protestan sama Katolik tuh sangat ini banget, jadi banyak yang dihancurin. Jadi saat Katolik berkuasa, dia menghancurkan kayak jejak-jejak Protestan. Saat Protestan berkuasa, menghancurkan jejak-jejak Katolik. Kayak di Oxford tuh kan ada Christ Church ya. Mm-hmm. Di dalamnya tuh ada kayak kuburan yang Katolik gitulah yang dihancurin. Oke okay, guys. Yang bagus. Pokoknya di sini bagus pas kelihatan banget gak siang. Nih lihat. Wah. Tuh. Yang tadi London. Kalau aku pengen sebenarnya ke situ. Itu. Itu masih kejauhan gitu. Nah ini dia. London Bridge dan itu London Tower. Tower itu apa? Ah itu ada apa gitu? Ini apa nih? Museum apa? Patung akan. Oh ya Allah lucu banget. Naik sepeda mereka. Iya lucu banget ya. Aku mau lihat dulu bentar. Kita lihat lucu banget. Oh wajar antri guys tuh, pada antri nih pengen foto. Ya lucu banget. Tuh. Ah, so funny. Uh-oh. Ini lucu banget. Jadi binatang-binatang apalagi main sepeda boncengan. Lucu banget sih. Oke kita mau foto di sana ya. Di kelas di Tower Bridge. Dulu? Hah? Ya ampun, naiknya lumayan ya. Thank you. Selamat. Ini dikasih karamel gitu ya? Gula. Gula. Karamel itu kan dari gula ya, yang di campur. Yang di cair. Itulah karamel. Mm-mm. Enak sih. Ini sakura lagi di Mekah, ruang dari banget ya di sana. Oh ditutup ya, nggak boleh ya? Takut dihancurin orang untuk foto-foto. Agar ini bawa pohon itu aja lah. Wah tuh. Waktu itu kita pernah kesini tuh malam guys, jadi nggak jelas ngelihatnya. Nah ini siang ternyata bagus banget, pas banget di musim semi lagi. Tower Bridge. Agak kesini nggak sih? Nah, sini nih. Tuh, bagus banget bentuknya.